Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Warganet dan peminat dikejutkan apabila status pertunangan pasangan Sufian Suhaimi dan Elvira Loy yang didakwa bermasalah sebelum ini telerai apabila ibu Elvira, Filzah Yusof, mendedahkan hubungan mereka telah putus pada 19 Februari 2018. Kata Filzah, tindakan yang diambil itu telah pun melalui proses perbincangan dan ianya berpunca daripada harapan beliau sendiri yang mahu melihat masa depan anak perempuannya itu terjamin. Ini dibuktikan apabila seorang warganet mendakwa isu kewangan dan kegagalan Sufian menyediakan wang hantaran yang diminta keluarga Elvira menjadi punca pertunangan mereka terputus. Pemilik akaun Instagram yang dirahsiakan namanya itu mendakwa dia diberitahu kisah berkenaan daripada seorang rakannya yang merupakan kenalan keluarga Elvira. Sufian tak boleh sediakan wang hantaran yang diminta Mak El bukan tiga ini, benda tu rahsia antara keluarga. Tapi di Facebook ada kawan kepada keluarga El pecah lubang, berapa hantaran tu, rahsia keluarga katanya, lagipun Sufian tengah belajar, manalah mampu kalau hantaran mahal, tulisnya di Instagram. Bagaimanapun, tidak dapat dibuktikan sejauh mana kesahihan kisah tersebut, malah rata-rata warganet juga mempersoalkan kebenarannya. Usaha untuk mendapatkan pengesahan Sufian mahupun Elvira juga gagal. Namun, Sufian ada memberi komen yang memohon netizen supaya berhenti mengeluarkan spekulasi. Pasangan ini bertunang pada 6 Oktober 2017 dan sepatutnya merancang perkahwinan mereka setahun kemudian. Wakil pihak perempuan juga tiba di rumah keluarga Sufian di Muar, Johor untuk memulangkan cincin pertunangan sebagai tanda hubungan itu berakhir secara rasmi mengikut adat. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.